Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Nah, kali ini Aruna mau bikin slime apa? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang balik lagi ke tutorial slime-nya. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga kertas bekasnya ya. Ini kertas biasa aja kok teman-teman. Gunting-gunting kertas menjadi bagian-bagian kecil. Semakin kecil ukuran kertas, semakin bagus. Aruna percepat aja ya videonya. Nah, udah menjadi kecil-kecil nih. Aruna tambah dengan air ya. Ini air biasa aja kok. Ambilnya dari keran. Sobek-sobek kertas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Semakin kecil, semakin bagus teman-teman. Nah, udah jadi bubur kertas nih teman-teman. Aruna kurangin kadar airnya dulu ya. Jika sudah, siapkan lem putihnya. Aruna pakainya lem fox ya teman-teman. Tuang lem fox ke dalam wadah. Ini secukupnya aja. Sesuaikan dengan ukuran slime yang akan dibuat. Kemudian aduk-aduk. Agar slime yang dihasilkan lebih bagus, Aruna tambah dengan pewarna makanan. Aruna pakainya warna biru ya. Tuang pewarna ke dalam wadah. Kemudian aduk-aduk. Jika sudah merata, tambahkan dengan lulur ayudia. Ini belinya di swalayan ya teman-teman. Di toko online juga banyak yang jual. Kemudian aduk-aduk. Untuk membantu penggumpalan, Aruna tambah dengan sabun cair. Aruna pakainya merek Nuvo. Teman-teman bisa pakai sabun cair lain kok. Kembali aduk-aduk. Nah, udah mulai menggumpal nih. Biar lebih mudah, Aruna campur pakai tangan aja ya. Thank you.
Nah, udah jadi deh. Sekarang Aruna mau main-mainkan dulu. Gampang banget, bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!